Halo, halo, hai sahabat angka dan data channel dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas tentang 10 negara dengan ilmuwan dan teknologi paling maju di abad 21 yang dilansir dari Inixindo. Dunia kita saat ini berada pada revolusi industri 4.0 yang berbasis Internet of Things, Network, Big Data, dan Cyber Physical System, bahkan mulai masuk industri 5.0. Jangan lupa subscribe dan bunyikan bell-nya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami. Langsung saja! Jika berbicara negara berteknologi paling maju di dunia, mungkin Anda dapat menebak Jepang, Jerman, Amerika Serikat dalam daftar ini. Namun terdapat beberapa negara yang bisa jadi mengejutkan Anda. Salah satunya negara Finlandia. Negara ini juga terkenal selain sebagai sistem pendidikan terbaik di dunia, juga memiliki ilmuwan dan juga teknologi paling maju di dunia. Finlandia terkenal dengan proyek berteknologi tinggi dan kehebatannya. Negara kelahiran dari perusahaan Nokia ini sempat memimpin dalam teknologi komunikasi selama belasan tahun, dan sekarang berfokus pada bioscience, energi, dan ilmu lingkungan. Negara ini juga telah menawarkan ribuan beasiswa untuk para ilmuwan muda dari seluruh dunia. Salah satunya juga termasuk bangsa kita, Indonesia. Bagaimana? Apakah ada yang berminat, sahabat angka dan data? 8. Kanada. Negara yang terletak di benua Amerika ini juga termasuk dalam negara yang memiliki ilmuwan dan teknologi paling maju dan paling canggih di dunia. Kanada memiliki sektor teknologi yang sangat maju. Pemerintah Kanada sangat mendorong ilmu dan penelitian. Tak hanya berfokus pada bioteknologi, Kanada juga sibuk menciptakan mesin interaksi nirkabel dan mesin bermerek supersonik bermesin ganda, yaitu Avro Arrow. Selain terkenal sebagai negara yang memiliki ilmuwan dan teknologi paling maju dan canggih, negara ini juga terkenal sebagai negara yang memiliki sistem pendidikan, perekonomian, dan keamanan yang baik di dunia, serta termasuk dalam negara yang makmur di dunia. 7. Inggris Raya. Negara yang meliputi 4 wilayah yaitu Irlandia Utara, Skotlandia, Wales, dan England ini juga termasuk dalam negara yang memiliki ilmuwan dan teknologi paling canggih dan maju di dunia. Inggris adalah negara industri modern pertama di dunia. Sebut saja mesin jet, mesin lokomotif, World Wide Web, motor listrik, bola lampu pijar, dan telegraf listrik komersial. Semuanya ditemukan di wilayah Inggris Raya. Baru-baru ini Inggris Raya mengkhususkan diri pada teknologi militer, termasuk kendaraan tempur tanpa awak, yaitu BAE Systems Terrainis. Teknologi ini menghasilkan hasil yang spektakuler di medan perang di Irak. 6. Rusia. Negara yang ibu kotanya yaitu kota Moskow yang terletak di benua Eropa ini merupakan negara yang termasuk dalam negara yang memiliki ilmuwan dan teknologi paling canggih dan maju di abad 21 saat ini. Rusia adalah produsen berat dan penemu teknologi senjata dan sistem pertahanan. Negara ini memiliki salah satu sistem pertahanan berteknologi tinggi terbaik, juga mengekspor peralatan pertahanan ke banyak negara di dunia. Sistem rudal Rusia S-300, S-400, S-500, dan ICBM sangat efisien daripada yang lainnya di dunia. Baru-baru ini Rusia menempatkannya di S-300 di Timur Tengah di Suriah dan mampu menghalangi angkatan udara yang paling kuat di wilayah ini, yaitu Israel. 5. Jerman. Jerman sejak berabad-abad merupakan negara dengan teknologi tinggi di dunia. Teknologi otomotif Jerman luar biasa dengan merek besar seperti Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volkswagen, dan Porsche. Baru-baru ini Jerman juga memimpin dalam hal industri pertahanan dengan memproduksi kapal selam Dolphin yang dijual ke salah satu negara di wilayah Timur Tengah, yaitu Israel.
Negara ini juga terkenal sebagai negara yang paling makmur dan juga memiliki sistem pendidikan yang baik di dunia. Empat, Israel. Negara yang terletak di wilayah Timur Tengah ini tidak asing lagi disebut sebagai negara yang memiliki ilmuwan dan teknologi paling maju di dunia. Karena negara ini juga termasuk dalam negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Sekitar 35% ekspor Israel terkait dengan teknologi. Israel adalah salah satu di antara 5 besar ilmu antariksa. Hal ini juga dikenal karena inovasi di industri pertahanan seperti Iron Dome yang legendaris karena berhasil memblokir semua serangan rudal dari Gaza, Palestina selama konflik tahun 2014. Israel mengembangkan kendaraan udara tak berawak pertama, yaitu UAV dengan pengawasan real-time. Tiga, Korea Selatan. Selain terkenal dengan K-pop-nya atau industri musiknya, negara ini juga termasuk negara yang memiliki ilmuwan dan teknologi paling canggih di dunia. Tak heran, negara ini juga termasuk negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Tahukah Anda, kecepatan internet rata-rata di Korea Selatan 3 kali lipat di Amerika Serikat. Misalnya Anda ingin mendownload sebuah film yang berkapasitas 3GB, maka jika Anda berada di Korea Selatan, film tersebut dalam satu klik saja langsung terdownload. Sedangkan di negara kita Indonesia butuh beberapa menit. Selain itu juga, Korea Selatan juga merupakan tempat kelahiran perusahaan teknologi seperti LG, Hyundai, dan Samsung, yang bersaing dengan merek teknologi global seperti Apple dan Toyota. Ilmuwan Korea Selatan telah memberikan kontribusi signifikan di bidang seperti robotik. 2. Amerika Serikat, negeri Paman Sam. Sudah tidak asing lagi bila negeri Paman Sam masuk dalam jajaran negara yang memiliki ilmuwan dan juga teknologi paling maju. Negara yang juga terkenal akan dunia perindustrian perfilman Hollywoodnya ini juga memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sehingga menghasilkan film-film yang berkualitas dan keren. Eksplorasi ruang angkasa, farmasi, sistem pertahanan, dan telekomunikasi telah menjadi fokus utama negara ini selama beberapa dekade. Amerika memiliki militer paling kuat dan berteknologi maju di dunia melalui perusahaan teknologi besar di dunia seperti Google, Facebook, Apple, Intel, IBM, dan Microsoft. Deretan teknologi raksasa yang telah mengubah cara hidup orang di seluruh dunia. 1. Jepang. Inilah dia, negara yang berada di posisi paling pertama, negara yang memiliki teknologi dan ilmuwan paling maju dan canggih di dunia, khususnya di abad 21. Semuanya mengakui bila negara ini mencapai hasil di setiap bidang, mulai dari teknologi bio hingga robotika. Jepang. Jepang terkenal dengan penelitian ilmiahnya yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar di berbagai bidang seperti mobil, elektronik, mesin, teknik gempa, optik, robotik industri, logam, dan semikonduktor. Peneliti Jepang pun telah memenangkan banyak penghargaan Nobel. Teknologi-teknologi yang ada juga dimanfaatkan oleh negara ini untuk diterapkan dalam film-film yang dibuat, khususnya film-film animasi yang disebut anime Jepang yang banyak diminati kaum muda Indonesia. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah 10 negara yang memiliki ilmuwan dan teknologi yang paling canggih dan maju di dunia di abad 21 ini. Semoga kiranya teknologi-teknologi yang ada dapat membantu masyarakat dunia serta lebih berkembang untuk hal-hal yang positif. Terima kasih.